Oke teman, kali ini dapat tipi canghong yang bila di setat seperti ini teman, bila dihidupkan, ada hidup tapi seolah-olah ada yang bocor teman. Tuh. Oke, kita buka saja tipi ini. Ini mesinnya teman. Kita coba hidupkan lagi. Nah, di sini sudah langsung tak on kan. Dan akan saya colok listrik ini. Kita amati. Ada yang bocor di playbacknya kayaknya teman. Tuh. Kita amati lagi. Nah, tuh. Jadi kabel ini jepret-jepret teman. Nah, ini bocor di pangkalnya itu. Kita jawabkan dulu. Oke, kita jawabkan apakah masih menyamber. Kayaknya sudah tidak ini. Nah, sudah. Dijauhkan sudah tidak nyamber-nyamber. Nah, jadi hanya ada suara tipis di sini. Ini minta dibersihkan di kabel playbacknya ini, dibersihkan sampai di top itu biar tidak ngobos-ngobos. Nah itu dibersihkan. Oke, kita lihat sinarnya teman di sini. Nah, ini sinarnya normal. Kalau tadi hanya bocor tadi, oke, akan saya pasang antena. Oke, sudah normal gambarnya. Nah, ini. Nah, gambarnya tidak masalah, tinggal memberi selang pada kabel-kabel playback ini dan kita bersihkan. Tipenya enggak kelihatan betul. Ini BSC250232C untuk playbacknya. Oke, setelah diselang kita coba teman. Masih bocor parah, jadi perlu diganti nih untuk playbacknya. Perlu diganti. Oke, karena penyelangan tidak berhasil, playback ini perlu diganti yang baru teman. Biasanya bisa diselang, tapi untuk kali ini tidak bisa. Oke, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih.